Banyak orang merinding bahkan jijik ketika melihat kelihatan cacing. Hewan tak bertulang belakang ini menimbulkan kesan menjijikan bagi sebagian besar orang. Namun beda halnya dengan Gangsar Aji Santosa. Bagi laki-laki yang akrab disapa Aji, sejak setahun lalu cacing justru menjadi sumber pendapatan. Berlatar belakang dosen dan juga pengajar Tristar Politeknik, tanpa ragu, Aji juga menularkan ilmunya dan melakukan sosialisasi soal cacing ke masyarakat di sekitar. Sekaligus mengajak mereka untuk ikut membudidaya cacing. Aji menambahkan yang menarik dari budidaya cacing yang ia geluti sejauh ini, ia tak menemukan penyakit atau hama yang mengganggu pertumbuhan cacing. Juga tak perlu membeli makanan cacing. Cacing bisa diberi makan dari limbah rumah tangga maupun limbah pasar. Ia mengolah limbah dari para tetangganya untuk dijadikan pakan cacing. Cara budidaya cacing memang sangat mudah. Ini tadi pelatihan budidaya cacing lumbricus. Seperti dilihat di belakang ini, cacing lumbricus itu mudah diternakkan karena menggumpal, jadi lebih cepat beranak pinak. Budidayanya mudah karena hanya perlu waktu beberapa menit saja untuk merawat itu, 2 hari sekali. Jadi cocok untuk usaha sambilan. Percepatan ekonominya lebih tinggi daripada peternak-peternak yang lain karena percepatannya adalah 100% per bulan peningkatannya. Aji menambahkan dari budidaya cacing ia bisa mengembangkan banyak potensi bisnis yang lainnya. Sejauh ini, Aji sudah merintis berbagai usaha yang masih berhubungan dengan bisnis utamanya. Misalnya saja, berkebun yang dikembangkan dengan pupuk dari kotoran cacing. Nah, bagaimana dengan Anda yang ingin dan tertarik akan budidaya cacing? Segera datang dan daftarkan diri Anda ke Tristar Politeknik Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya, Jawa Timur. Di sini Anda akan mendapat pelatihan lebih detail akan budidaya cacing dan pelatihan-pelatihan lainnya. Atau Anda bisa menghubungi ke line telepon yang berada di layar monitor Anda. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Tristar Politeknik.